terakhir ini dan ketemu sama papa baru setahun terakhir ini, baru ngerawat papa baru sekarang. Papa cuma bilang kalau menikah nanti papa menunggu laki-laki yang tanggung jawab. Papa pengen segera nikah ya. Tapi itu gak wujud. Kenapa itu? Dan ini papa orangnya sangat benar-benar gak bisa di gak bisa dilupain, benar-benar dia benar-benar tahan dengan penyakitnya, walaupun penyakitnya itu udah ganas banget, tumornya ganas, papa benar-benar bisa tahan. Saya minta doanya, semoga ayah saya diberikan kelapangan di lapang kuburnya, semoga husnul khotimah. Maafkan segala dosa-dosa ayah saya jika ada kesalahan di masa hidupnya, saya mohon maaf. Dan saya mohon dikuatkan, mas. Itu aja.